Nalika mitembean Pekan Olahraga Daerah Jawa Barat ke-13 tahun 2018 di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Ridwan Kamil nandeskeun sakumna kontestan kudu ngutamakeun sportivitas tur fair play. Samala saban kabupaten jeung kota dipihareup marukeun sakumna kamampu. Dina eta kagiatan Pekan Olahraga Daerah Jawa Barat ke-13. Gubernur Jawa Barat mitembean secara langsung prak-prakan Porda ke-13 tahun 2018 di Kabupaten Bogor anu mangrupa Porda kalawan jumlah cabang olahraga anu pangreana. Prak-prakanana dipitembean tanggal 6 Oktober tapi ke 15 Oktober kalawan jumlah 60 cabang olahraga. Multi event olahraga panghadirna di Jawa Barat ke-13 teh bakal merebutkeun 878 medali emas, 878 medali perak, jeung 1.305 medali perunggu. Terjun payung mangrupa cabang olahraga munggaran anu ditandingkeun di Porda ke-13 tur tanu munggaran pungkas. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun Porda Jawa Barat kudu jadi kagiatan keur ngaronjatkeun olahraga dina hambalan Jawa Barat. Saban daerah kudu ngebrehkeun kamampuna kalawan gembleng. Eta gubernur anu dilandih Emil neuleuman fenomena mutasi atlet anu remen mucunghul dina hambalan Porda. Pangna kitu saban daerah kudu yakin kana kamampu atletna sewang-sewangan, dumeh titel juara umum taya mangpaatna upama sakumna atlet dicangking tina prak-prakan mutasi. Ya, ini kebanggaan kita ya. Banyak momen olahraga yang hadir dengan berita baik. PON kemarin kita juara di Jawa Barat, kemudian Asian Games juga prestasi luar biasa. Banyak atlet-atlet datang dari Provinsi Jawa Barat. Porda ini menjadi momen untuk menggembleng kualitas olahraga Jawa Barat ya. Terima kasih yang pertama untuk Kabupaten Bogor, KONI juga. Tadi saya titipkan pesan yang pertama, nilai-nilai kesatriaan, nilai-nilai kebaikan hidup ini harus dicari ceritanya dari masing-masing cabur kan. Jadi saya kumpulkan akan menjadi sebuah filosofi tentang olahraga, karena tidak ada satu dimensi pembangunan yang lebih membanggakan, membangkitkan semangat hidup yang luar biasa kecuali olahraga. Minangka tuan rumah, Kabupaten Bogor bakal ngokolakeun Porda ke-13 Jawa Barat serta Peparda ke-5 Jawa Barat di 41 venue anu pernahna di 5 kecamatan di Kabupaten Bogor. Samalah sebagian venue pernahna di luarin Kabupaten Bogor. Tidak jumlah 60 cabang olahraga di Porda ke-13 Jawa Barat, 47 cabang olahraga dikokolakeun di Kabupaten Bogor, ari 12 venue sejena nyaeta di Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Depok, Kabupaten Karawang, serta Kabupaten Pangandaran. Irfan Haryadi, Hermanto Sidik, Bandung TV.